sahabat channel YouTube Kuadran Okta dimanapun berada. Kembali bersama saya dalam tayangan video sensasi ngopi sore ditemani monyet-monyet liar. Masih di hari pertama saat liburan dengan menginap di Winton Pearl Beach Resort beberapa waktu lalu, sekitar jam 3 sore pihak hotel menyediakan fasilitas kopi dan teh sore bagi tamu yang menginap secara gratis. Saya pun bersama keluarga tak menyingkirkan kesempatan itu. Setelah istirahat sejenak, perjalanan dari Tanjung Pinang dengan langsung menuju ke lokasi tempat ngopi sore, yakni tepatnya di lobi atau teras gedung utama di Winton Pearl Beach Resort yang menghadap langsung ke Pantai Trikora. Adapun menu yang disuguhkan kepada kami berupa air minum seperti kopi, teh dan air infused water. Sementara sebagai makanannya ada gorengan bakwan dan kue waffle yang ditaburi manisan. Anak-anak pun ikut menikmati hidangan ini. Terlebih dengan suasana lautan serta pulau-pulau yang sesekali terlihat ada pompong nelayan yang hilir mudik di depannya. Tiba-tiba ada sekawanan monyet liar yang mendekati kami. Satu di antaranya badannya berukuran lebih besar, mungkin bapaknya kali ya. Merasa kasihan, mungkin karena mereka kelaparan dan minta makan, saya pun iseng melemparkan satu atau dua potong waffle ke arah monyet yang mendekati kami, dan betul saja langsung ditangkap dan direbut oleh monyet-monyet itu. Namun tak berapa lama kemudian monyet itu datang lagi dan meminta makanan kembali. Karena posisinya terlalu dekat, saya pun mencoba menghalau monyet itu, namun mereka tak terima dan terkesan melawan. Nyerang deh. Akhirnya karyawan hotel di situ memberitahu kami agar jangan sesekali memberi makanan kepada monyet, sebab monyet-monyet itu tidak akan pernah merasa puas dan akan datangi kembali. Ternyata betul juga, setelah dihalau monyet itu sudah berlari. Oh iya. Namun begitu, sekawanan monyet liar itu masih terlihat berkumpul tak begitu jauh dari halaman kita. Kita mau nengok monyet dulu. Oh gitu ya. Ih, banyak penyanyi. Sejumlah tamu hotel pun melihat tingkah pola monyet-monyet yang lucu. Di antaranya seperti mencari kutu dan ada juga satu ekor monyet kecil yang selalu digondong oleh induknya. Ini mbok anu pendengen. Mana?
dengan video kali ini, sobat channel Veteran Ops. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, mohon untuk support dengan klik subscribe dan tombol loncengnya. Jika Anda suka, boleh membagikan video ini kepada teman dan kerabat. Terima kasih ya. Oh iya, nantikan video sambungan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.